Burung kapas tembak adalah salah satu jenis burung kicauan yang cukup populer dan banyak digemari. Burung ini sering dijadikan sebagai burung masteran karena suara kicauannya lebih dominan suara-suara tembakan rapat dan suara-suara pecetan tajam yang akan terdengar sangat dominan jika dinyanyikan oleh burung-burung berjenis lain seperti murai batu, burung kacer, burung cicak ijo, dan burung-burung lomba lainnya. Karena alasan itulah, burung kapas tembak banyak dipelihara oleh para pemain burung lomba sebagai burung masteran untuk menambah materi isiannya. Jika dibandingkan dengan cucak jenggot, suara kapas tembak lebih cenderung tajam dan lebih rapat. Burung kapas tembak yang bagus dijadikan masteran adalah yang berjenis kelamin betina, karena lebih sering mengeluarkan suara besetan-besetan tajam dan tembakan-tembakan panjang dibandingkan dengan burung kapas tembak jantan yang lebih sering nyiul dan mengeluarkan suara isian. Untuk membedakan jenis burung kelamin kapas tembak memang agak sulit, apalagi bagi para pemula, karena antara burung kapas tembak jantan dan kapas tembak betina memiliki penampilan fisik dan warna bulu yang hampir serupa. Tapi jika diamati dengan lebih seksama, sebetulnya ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara burung kapas tembak jantan dan burung kapas tembak betina. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri untuk membedakan burung kapas tembak jantan dan burung kapas tembak betina. Yang pertama, burung kapas tembak jantan memiliki jambul yang lebih tinggi dan lebih sering berdiri atau jegrik. Sedangkan burung kapas tembak betina tidak memiliki bulu jambul, alias jambulnya lebih pendek. Bahkan terlihat seperti tidak ada jambulnya sama sekali. Yang kedua, bulu-bulu jenggot di bawah paruh kapas tembak jantan lebih panjang dan lebih tebal. Sedangkan bulu-bulu jenggot pada burung kapas tembak betina lebih tipis dan lebih pendek. Bahkan terlihat tidak ada jenggotnya sama sekali. Yang ketiga, alis mata burung kapas tembak jantan lebih tebal dan memanjang ke belakang. Sedangkan alis mata burung kapas tembak betina terlihat lebih tipis dan pendek. Yang keempat, bulu-bulu sayap burung kapas tembak jantan berwarna coklat muda. Sedangkan bulu-bulu sayap burung kapas tembak betina warnanya lebih gelap atau coklat tua. Yang kelima, postur tubuh burung kapas tembak jantan terlihat lebih besar dan panjang. Sedangkan postur tubuh burung kapas tembak betina lebih kecil dan pendek, bahkan lebih cenderung bulat. Yang keenam, ketika berkicau, burung kapas tembak jantan sering berperilaku seperti sambil mengepak-ngepakan sayapnya, dan jambul serta jenggotnya juga berdiri. Sedangkan burung kapas tembak betina ketika berkicau akan membuka lebar ekornya dan jambulnya serta jenggotnya tidak berdiri. Yang ketujuh, burung kapas tembak jantan sering nyiul dan suara kicauannya lebih bervariasi. Sedangkan suara kicauan kapas tembak betina cenderung monoton dan lebih dominan suara besetan-besetan serta tembakan-tembakan panjang. Yang kedelapan, mata burung kapas tembak jantan berwarna merah, sedangkan mata burung kapas tembak betina berwarna coklat. Yang kesembilan, paruh burung kapas tembak jantan lebih tebal dan panjang, sedangkan paruh burung kapas tembak betina lebih cenderung kecil dan pendek.
Dan yang terakhir, burung kapas tembak betina lebih cerewet dibandingkan burung kapas tembak jantan. Serta burung kapas tembak betina yang sudah birahi biasanya akan bertelur meskipun tanpa jantan. Demikian sedikit informasi tentang ciri-ciri jenis kelamin burung kapas tembak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Saya doakan agar teman-teman selalu sehat, selalu panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania, salam sehat, dan salam Nusantara.